Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih sama Rizky Motor ya, untuk kesempatan sore ini. Lagi hujan di daerahku. Di sini kita mau berbagi pengalaman sedikit, Mas Bro, tentang di sini punya Supra X125 injeksi, Mas Bro. Nah, ini ya. Di sini kemarin untuk video yang kemarin itu mungkin ada, masih ada ya. Di sini untuk kelanjutan, tapi untuk video ininya ya, Mas Bro, ya, untuk permasalahannya ini hanya berbagi pengalaman saja. Kemarin mungkin kalau ada yang lihat tentang ini yang piston macet ganjet. Oke. Di sini setelah jadi dan sudah selesai untuk pemasangan, kita coba hidupkan dulu seperti ini. Ya. Ini sudah hidup enak, sudah langsam. Suaranya juga sudah halus gitu ya. Oke, tapi dibalik ini semua tadi ada mungkin kalau misalkan buat teman-teman yang pernah ngalamin ada yang ini ya, sempat pusing juga. Mungkin yang belum paham ya, karena di sini motor injeksi itu agak beda sama punya Supra biasa ya. Kalau injeksi biasanya habis dibongkar-bongkar ya, Mas Bro ya. Jadi habis dibongkar-bongkar, kita bersih ya di bagian sensor-sensor, kita bersih, itu ada terjadi perubahan. Nah, giliran pas kita hidupkan, Mas Bro, kita uji hidup ya, misalkan pada awal itu seperti ngempos, padahal untuk klep di bagian in dan X-nya itu sudah posisi di setel paling longgar ya, yaitu untuk gap misalkan di atas rata-rata setelan normalnya, tapi ternyata juga masih ngempos, Mas Bro. Kadang kalau yang belum paham agak bingung, Mas Bro ya. Jadi kenapa kok sudah jadi, sudah disekur rapat ya, sudah dicek sekurannya rapat ya, pemasangannya betul, klepnya juga sudah setel longgar, tapi ternyata kok masih kayak berat, langsamnya berat gitu ya. Jadi kayak nggak mau stasioner. Kalau misalkan digas mau normal, tapi begitu dilepas tetap mati. Terus di sini dicek di bagian lampu mainnya, ternyata juga tidak ada kedipan, Mas Bro. Dicek untuk di bagian lampu mainnya nggak ada kedipan yang menandakan pertanda itu ada kerusakan atau gangguan. Oke. Nah, di sini kita mau kasih sedikit tip ya, juga input buat teman-teman. Mungkin kalau pernah ngalamin atau juga belum pernah, tapi siapa tahu nanti juga pernah ngalamin seperti kasus motor ini. Kita cek dulu di sini, Mas Bro. Nah, masalahnya biasanya karena terjadi perubahan sehingga perlu di reset ulang, Mas Bro. Punya Super 125 tempatnya di sini, Mas. Sebentar tak ambil obong dulu. Nah, tempatnya di sini untuk soket DL-nya, DLC-nya masih ya. Kita buka untuk bagian penutup akhirnya seperti ini. Nah. Ya. Terlihat di sini. Di sini ada soket DLC. Nah, ini nanti kita buka, kita colok dan kita cek. Di sini ada kedipan apa enggak? Misalkan terjadi, mungkin ada terjadi error ya, dicek. Kalaupun juga tidak ada, tetap kita reset ya, Mas Bro ya. Jadi setelah pemasangan selesai, untuk mesin sudah selesai kita pasang. Kalau misalkan motor injeksi ya, alangkah baiknya itu juga perlu di reset ulang. Alasannya kenapa? Supaya bisa normal kembali.
jadi bisa ke apa ya, setolan standar lagi. Jadi siapa tahu ada seperti yang di depan saya bahas, yaitu misalkan di bagian sensor-sensor ya, seperti sensor LT atau juga sensor suhu di sana, kan habis kita bongkar-bongkar, habis kita bongkar lalu kita bersihin, otomatis juga kena bensin dan lain-lainnya. Ini mungkin terjadi perubahan, sehingga juga di bagian pembacaan ECU-nya ini juga nanti akan berbeda ya, jadi awal sebelum kita bongkar dan setelah kita bongkar, karena ada perubahan-perubahan di pembongkaran lainnya. Oke, kita di sini mau kasih tip caranya untuk mereset ya, mereset. Kalaupun juga nanti misalkan sudah direset tidak mau, nanti bisa dicek ya, dicek lain-lainnya, misalkan seperti sensor TP dan lainnya. Oke, kita cek dulu di sini untuk meresetnya. Kita ambil colokan dulu, bisa pakai kabel, bisa pakai saver seperti ini, terserah. Kalaupun juga mungkin bisa enak pakai kabel, silahkan pakai kabel, nggak apa-apa. Kita lepas dulu untuk tutup soket DLC-nya. Kita lihat di bagian ini Mas Bro ya, jadi ada tonjolan untuk kancing di bagian ini atas, kita posisikan di bagian atas di sini ya, di sini. Nah, nanti yang kita colok itu di sebelah kiri ini, bukan yang kanan, tapi yang sebelah kiri. Tidak perlu dilihat di bagian warna kabel, tapi di sini cukup kita bisa lihat di bagian untuk posisi soketnya. Ya, seperti ini Mas Bro. Di sini kita pakai saklar, nah itu saklar on off. Terus di sini kita pakai colokan seperti ini. Kita colokan Mas Bro. Sebentar, agak susah ini karena saya pegang tripod. Oke, sepertinya sudah dicolok, lalu kita sambungkan. Di sini karena kita pakai saklar, ini dibikin posisi on ya. Nah, on seperti ini. On. Oke, langsung saja kita mulai ya. Jadi untuk awal resetnya kita bisa cek di sini. Posisi masih tersambung awal. Pertama, langkah pertama, posisikan tersambung Mas Bro. Posisikan tersambung. Lalu kita on. Kita hitung 1 2 3 4 5. Lalu kita putus di sini. Berarti kita putus. Nah, putus selanjutnya kita hitung lagi 1 2 3 4 5. Kita sambungkan kembali Mas Bro. Kita sambung lagi. Nah, ini posisi tersambung seperti ini. Kita matikan kuncinya ini, ya sudah. Selanjutnya kita ambil kabel nanti di bagian sensor LT-nya Mas Bro ya. Oke, sensor LT itu berada di bagian sebelah kiri, di sebelah kiri di bagian blok ya, di bloknya di sini. Caranya kita lepas dulu soketnya. Agak keras sebentar, nah sudah terlepas. Di sini terdapat dua kabel Mas Bro. Jadi setelah tadi untuk di bagian atasnya posisi tersambung kembali di bagian soket DLC-nya, lalu kita colok di sini, kita bisa gunakan kabel atau juga jumper yang lainnya ya, bisa. Yang penting di sini posisinya itu benar-benar tersambung Mas Bro, tersambung ya. Kita colokan seperti ini, harus benar-benar tersambung Mas Bro ya, harus benar-benar tersambung.
Oke, selanjutnya setelah kita jumper untuk di bagian soket EOT-nya, di sensor EOT-nya, di kabelnya ya, di soketnya. Lalu kita kotak kembali, Mas Bro. Di sini kontak kembali dengan hitungan 1 atau hitungan ketiga, di sana langsung kita jemput. Nanti akan kedip-kedip. Kalau misalkan kedipnya cepat, berarti nanti sudah berhasil. Kita langsung on. 1 2 3 kita jemput sana. Kita jemput. Nah, kita lihat di sini. Nah, kalau sudah seperti ini dengan nyala lebih cepat seperti ini, berarti untuk reset pertandanya itu sudah berhasil. Lalu kita matikan lagi, Mas Bro. Kontak kita matikan dan kita pasang kembali untuk soket EOT-nya. Nah, seperti ini. Kalau sudah, yaitu untuk langkah berikutnya. Langkah berikutnya yaitu kita tinggal setel mode, Mas Bro. Setel mode. Di sini untuk setel mode yaitu dengan langkah pertama kita tarik untuk handle gasnya ya. Nah, kita tarik sampai penuh, lalu kita kontak. Kontaknya kita putar penuh ya, penuh kita. Nah, tunggu sampai berkedip. Kalau misalkan sudah, langsung kita lepas. Nah, tapi karena di sini terjadi kendala di bagian sensor TP, itu kedipannya tidak ada. Tapi nanti bisa di set di bagian TP-nya, Mas Bro. Kita ke arah sebelah kanan. Di bagian bawah sana ya. Di sini. Kalau misalkan tidak bisa di setel mode, itu berarti biasanya terjadi kendala itu di bagian sensor TP-nya mulai out, Mas Bro ya, di bagian dalamnya. Nah, di sini kita geser saja ya, Mas Bro. Bisa kita lepas bautnya, lalu kita geser. Jadi untuk awal-awal ya, biasanya kalau misalkan itu agak sulit hidupnya, ataupun juga bisa hidup tapi susah langsamnya, ini bisa digeser untuk bagian sensor TP-nya. Kalau sudah kita geser, kita setel mode lagi. Kita setel mode lagi ya, sampai berhasil. Kalau misalkan posisi kita setel mode itu, nanti setel mode satu saja ya, berhasil, itu sudah berhasil, Mas Bro. Oke, kita cek dulu aja untuk di bagian sensornya. Coba kita geser, Mas Bro. Di sini kita ambil kunci bintang dengan ukuran berapa, saya lupa ini ukurannya. Kunci bintang yang pas aja ya, Mas Bro. Kita geser karena di sini tidak bisa di setel mode. Biasanya terjadi keausan ya, makanya kadang-kadang ada kayak telat dulu untuk gas awal, atau juga langsamnya atau stasionnya itu agak susah. Oke, setelah kita lepas untuk bautnya, di sini kita geser dulu, Mas Bro. Kita geser naikkan ya, kita geser naik. Kelihatan nggak, Mas? Oh, agak miring ya. Oke, sana kita geser naik. Waduh, lampunya nggak begitu jelas, sebentar. Nah, di sini nih agak ketutup ya. Ini nanti kita geser. Nah, ini ya, kita geser naik ke sana ya. Kita geser. Nah, kalau sudah geser ke arah kanan atau putaran jalan jam, lalu kita cek lagi, Mas Bro. Caranya kita setel lagi seperti ini. Untuk tuas gasnya kita tarik dengan penuh, lalu kita kontak. Nah, kalau sampai kedip langsung kita lepas, Mas Bro. Tuh ya, sampai kedip satu. Terus satu ya. Tuh satu. Berarti di sini untuk setel mode
mode satunya itu berhasil, Mas Bro. Kalau sudah seperti ini berarti sudah dikatakan sempurna untuk resepnya, sudah berhasil. Setelah itu langsung kita bisa hidupkan. Nanti ini belum saya bawa dulu, tapi tak coba hidupkan dulu apakah langsamnya normal apa enggak. Oh, sebentar, masih belum terlepas ya. Jangan lupa dimatikan dulu atau dilepas dulu isinya. Ini chambernya kita matikan. Nah, kalau sudah baru kita proses untuk hidupkan kembali. Nah, langsung mati, kita hidupkan. Oke, ini sudah berhasil, Mas Bro ya. Jadi untuk mereset itu sudah berhasil. Seringnya kalau misalkan tidak direset dulu, itu biasanya agak susah. Seperti tadi awal pas saya pasang juga seperti itu. Jadi susah langsamnya. Bisa hidup tapi harus posisi ditarik gas. Jadi untuk kalau misalkan stasioner itu tidak bisa. Kalau ini kan sudah oke ya. Oke. Itu saja mungkin sedikit video dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe buat semuanya aja. Silahkan komen di bawah sana. Dan kalaupun juga ada salam, mohon maaf. Akhirun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.